PPAI SMP itu adalah kumpulan atau organisasi yang menghimpun para guru bidang guru dan mata pelajarannya pendidikan agama Islam. Fungsi dari seksi PAIS di kami adalah pembina akademik. Jadi akademiknya memang ada di kami, Pak. Kurikulumnya juga ada di kami. Buku-bukunya juga ada di kami. Termasuk pengawasnya juga ada di kami. Indikator keberhasilan teman-teman PAI ini adalah ketika anak-anak kita nanti bisa berprestasi, ya. Tapi anak-anak juga harus belajar, terus belajar dan terus belajar karena gurunya baik, pendidikannya baik, sistemnya baik. Tapi kalau anak-anaknya juga kurang bersemangat, ya tidak maksimal. Makanya untuk memaksimalkan hasil, maka prosesnya harus optimal. Alhamdulillah Pentas PAI Kabupaten Subang yang akan mengikuti Pentas PAI tingkat Jawa Barat dengan ini secara resmi saya lepas. Ke pasar Lembang membeli kapas, ditemani oleh Bella Sapira. Kontingen Subang saya lepas, pulangnya harus juara. Rakyat Subang.